musibah yang menimpa badan, penyakit yang menimpa badan, itu adalah hal yang ringan. Yang berat adalah penyakit yang menimpa hati, penyakit yang menimpa agama. Kalau seorang mukmin pada saat terjadi penyakit-penyakit yang menimpa badan, ia sangat tersentuh, panik dengan hal tersebut, tetapi dia tidak takut kepada Allah, tidak bertobat kepadanya. Ini menunjukkan bahwa ada penyakit di dalam hatinya yang lebih berbahaya dari penyakit badannya. Karena kematian badan itu adalah hal yang sederhana, tetapi kematian hati itu adalah masalah yang besar. Karena pada hari kiamat keselamatan dibangun di atas kehidupan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat.